lagi. 1, 2, 3. Oke, kamu sedang berada di mana? Di Kilang Tekwan. Tekwan, oke. Kami hari ini ingin merawat dan belajar tentang masalah. Welcome to my channel. Mantap, sir. Ini assistant ya. Kita punya bos ada di dalam. Jadi kita akan masuk di dalam kita nanti. Kita akan drum lah. Ya, pertama kita akan masuk di sini. Untuk 1, 2, 3 mungkin drum. Ya, kita akan berjalan 3 bulan. Lepas itu kita akan hold and drum. Ya, kita akan kursi. Terus masuk ke dalam. Ambil kursi masing-masing lah. Kecemasan di dalam kilang. Sebab kamu semua ini akan masuk di dalam kilang nanti. Kita akan panggil kamu masuk. Ya, premediation. So, biasa kita punya di sini kan? Biasa kita akan masak lah, sterilizer tu lah. Dalam hampir sejam lah, dalam 60 minit. Daripada 50 ke 58. So, dia ada, kalau yang orang perasan kan, dia ada macam angle bar. So, bila buah tu masuk daripada depan kan, dia kan macam rangkat naik ke atas. Lepas tu dia jatuh. So, impactnya bila jatuh, sebab dia sudah tadi kena sterilize kan. So, biji lerai itu akan terasing. So, kita akan dapat yang ni. Sterilize terus tu. So, press tu dia akan jadi ni. Dia akan jadi macam EFP shredded fiber. Maksudnya yang minyak-minyak di sini ni kami sudah ambil. Dia lepas tu dia pun sudah jadi trik macam kira sudah macam jadi cubis-cubis kecil lah. So yang ini biasa dia ada adalah dia punya apa ni kain diri. Ya kan? Then kami akan hantar dia sebagai fuel di boiler. Kadang-kadang kalau orang perasan dia orang kita akan ambil lagi minyak sebab dia masih ada minyak. Bila dia sudah lepas minyak, kita akan jadi pilih paling best. Okay, so kita akan proses dia akan satu, dia akan keluar ini. Decanted. Dia bukan cake lah, cuma kami panggil dia decanted. Yang proses daripada sini ni sebenarnya slush tu dia sudah ambil yang kira macam yang ni lah. Dia bukan cake lah, tapi ini kan sebenarnya ada pembeli. Dia akan beli daripada anaerobic activity ni. Dia akan hasilkan satu, ada dua gas, tapi yang gas yang kita ambil tu untuk renewable energy kan, gas methane lah. So CH4. So biasa daripada gas ni kita boleh guna sebagai renewable energy lah, sama ada kita masuk gas engine ke atau kita masuk ke boiler. So produk kita mau yang ini apa pun. So dia ada proses lah. So sebenarnya proses di kernel plant lah kita panggil kan. Bagian kernel plant tu dia semua melibatkan separation process. Dia akan guna angin lah sebenarnya kan. Dia guna angin. So sebabkan apa ni, fiber ni ringan kan, dia akan sudut ke atas lah. So nut ni berat, dia akan jatuh ke bawah. So dia akan dan lepas tu bila sudah kita asingkan tu pada buah ni, langsung kami ada apa ni, dia ada kami pasir satu kan. Kira kami guna semuanya lah sepenuhnya. So itu saja lah saya rasa. Tepuk Taiwas. Satu, dua, tiga. Kemudian tanen muda ni, dia masih belum ada soket. Soketnya buah tu masih melekat lagi. Ya, waktu kita panggil dia, muda. Daripada kalau kamu tengok, daripada soket. Next kita ada tanen ikan.
mandarin pekat ni ada rai. Dia belum lagi masak, dia tidak jadi terlalu mudah. Kalau sudah ada berbeza, dia still ada purple, tapi dia purple ke kuning-kuningan juga. Kita tanam, kita harvest, dan kita mau mandarin masak. Dari sini kamu tahu dia punya color kan? Ini dia, dia merah kan pun ada. Tapi yang paling penting sekali kamu tengok dia punya dalam. Inilah kita yang akan kita proses dia punya minyak. Masak. Next, kita panggil sebab ini overripe. Overripe ni dia akan lebih masak. Kalau lebih kurang semua dia punya cuma yang membezakannya dia punya minyak, biji tu. Kamu tengok di sini semua yang tekan banyak. Di special breeding yang berubah ni sangat sangat buah yang masuk ke dalam sampai kita proses sampai pengeluaran daripada kilang semuanya berubah dari next kita jadi lepas ke dalam ini buah tangan yang panjang kita pakai tangkai panjang ini juga tangkai panjang ni dia ada di bawah terusnya tanda-tanda dura ni yang masuk di sini daripada kebun-kebun luar lah. Kebanyakan buah-buahan atau buah-buah. Diterima juga tak? Kita terima. Sebab kita terima semuanya dari kantor bebas ini lah. Kalau buahnya masak kan, walaupun dia dura kita terima sebab bila dia masuk begini, kita tidak boleh simpan kayak dia sesuai dura. Kita bisa kena belar juga kita tahu kan. Walaupun dia masak, kita terima lah. Dia begitu terima. Maka kalau dia masih unripe, kita dicek lah. Walaupun kita tidak tahu dia kurang atau kurang. Tandan yang tandan yang tidak normal lah. Ada sakit. Kamu tengok kan? Dia cacat. Tengok. Itu bisa kan? Yang cacat beza. Yang buah di dalam pun beza. Tangkainya beza. Kamu tengok. Ini lebih bisa. Dalam pun ada. Ya. Baik. Pertama. Yang kedua. Dia meneraikan apa biji daripada cacat. Dia hasilkan cacat satu bulan. Buah yang masih melekat, ada buah yang besok lekat tidak terlerai, ada biji yang tidak boleh pecah, itulah jadinya. Semua daripada sini. Jadi kalau masakan kamu tidak jun, tidak bagus, hasilnya minyak tidak dapat, gedel pun tidak dapat. Kamu kena pahamnya, kilang kelapa sawit dihasilkan dua benda yang utama, minyak CPO sama gedel. Gedel ini pun dia akan hasilkan minyak. Kalau kamu masak dia akan jadi hasilkan minyak. Paham ya? Oke, ini bagian stabilizer lah. Yang saya sebutkan itu ada 5 benda yang penting tuh. Itu yang kamu kena backup lah. Ya? Macam mana? Oke, sudah? Boleh gambar kata? Boleh gambar? Boleh. Boleh gambar? Boleh. Oh. Ada tempat-tempat yang saya boleh cakap, tidak boleh gambar, tidak payah. Oke. So, press tuh dia akan jadi. Dia akan jadi macam YP shredded fine food. Maksudnya yang minyak-minyak di sini ni kami sudah ambil. Dan lepas tu dia pun sudah jadi kering macam kira sudah macam jadi cubis-cubis yang kecil lah.
So yang ini biasa dia ada adalah dia punya kriteria kan. Dan kami akan hantar dia sebagai fuel boy. Bila dia sudah lepas minyak, kita akan jadi apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Kumombak takut kecilnya kemungkinan. Kubuat pocah kaca. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan ku undang dari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk perang papi. Kantong kosong, dengarkan gerak. Waktu kan menusuk bumi dengan emas merah. Rangkai kata baik perbaik jadi benar. Angkat suara yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Yeah, tak selamanya langit kelabu. Tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi seranganku tangkis. Harapankan masa depanku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah berat seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Lebih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari. Mengusir gelap dari dalam hati. Kali lagi. Satu, dua, tiga. Dan lampu di belakang panggung. Di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi. Aku pun pernah hanya menatap layar TV. Kujadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun
pilih yang pandang. Apapun mereka bilang, dekat kita akan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Tepuk tepuk tali mas. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Kecilnya kemungkinan ku buat